Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang membuat jaringan wireless, yaitu hotspot radius ya. Di sini ke sistem dulu, kemudian PKX. Ini harusnya user manager sudah terinstall di router teman-teman sekalian. Kalau belum, ya download dulu, nanti saya buatin tutorial untuk installnya gitu ya. Karena udah ada, ya udah kita langsung pakai aja. Oke, kita buat dulu untuk radius. Sini kita tambahin. Kita masukin IP address-nya. IP loopback ya, atau localhost 172.0.0.1. Hotspot-nya di checklist. Kemudian protokolnya DP, secret-nya misalkan UKK 2023. Ini kita tampilin aja. Nah, gitu. Kalau udah di play aja ya. Terus incoming ini boleh di accept. Kemudian ke IP hotspot dulu. Jangan lupa ini di bagian server profile ya. Bagian server profile, terus radius ini di user radius. Udah sih, di apply aja. Kita nggak nyeting apa-apa. Oke, kalau udah konekin dulu. Kita mau setting radiusnya, user mending setting user main ke IP 192.168.2.1/username, user main atau kenapa di sini nggak nampil error not found. Coba kita login dulu, apakah ngaruh? Coba refresh. Oke, nggak ngaruh. Padahal kita udah ada di username. Berarti caranya langsung aja update routernya, sistem router board, kemudian pilih yang ini, sistem backtick ya. Kemudian cek installation. Installationnya oke. Cek for update aja sekalian. Ini ada versi yang terbaru, download dan install. Ya, udah kita tunggu dulu. Sampai selesai. Oke, udah selesai nginstall ya tadi ya. Udah install terus di restart. Ini udah versi 6.4.9.10. Coba kita cek lagi radiusnya. Ini 127 ya, bukan 172 tadi, salah. Reply, kemudian incomingnya oke. IP hotspot, kemudian server profile, terus radiusnya juga udah oke. Kita tinggal konekin ini ya. Coba dicek ini lagi. Ngapa ini nggak mau? Oke, coba login. Admin, kita download username secara manual. Di sini udah ada, cuma kok nggak mau ya. Oke, sebelum itu kita uninstall dulu username yang di sini. Schedule for uninstall berarti nanti abis ngerestart baru dia sekalian uninstall. Di file ini ada user manager nih, ini kita hapus sekalian. Nah, udah dihapus. Coba kita cek lagi, bisa nggak? Oke, kalau nggak bisa sekalian tadi di uninstall. Kita sistem, kemudian reboot. Mana? Nah, ini. Nanti setelah ini kita baru download user manager ya. Oke, kita udah selesai tadi untuk rebootnya. Coba dicek dulu, kembali lagi ya ke package. Nah, ini udah nggak ada user manager. Kita login dulu untuk dapat internet, kemudian download ya mikrotik.com. di sini kita mau download untuk user
manajernya. Terus download software. Terus kita cari router OS yang versi 6 punya kita itu versi 6 berapa tadi? Versi 6, 4, 9, 10. Terus kita pilih yang ekstra ini ya, ekstra package, cuma kita kan pakainya yang MIPS B, berarti yang ini. Jangan sembarangan download, nanti nggak sesuai. Nah, yang extra page nanti download. Nanti harusnya ada isinya itu ada user manager. Ini kan dalam bentuk nih ya, dalam bentuk zip file compression. Udah tunggu aja sampai selesai. Tunggu aja sampai selesai. Ya udah bentar lagi selesai, habis itu kita buka. Itu di folder download, kemudian compress. Ini ya, saya pindahin aja ke musik. Pindahin sini, terus di klik kanan, extract file. Oke, semua selesai. Di sini cari user manager, nah ini udah ada user manager-nya. Sekarang kita keluarin. Ini ya user manager, kemudian klik file. Kemudian kita tarik aja user manager ke sini. Nah, kalau udah user manager udah masuk, kita restart lagi supaya dia install. Udah habis tuh tunggu aja sampai selesai nge-restart. Udah bunyi tuh, udah. Tunggu ya. Oke, routernya udah bunyi. Udah gitu. Oke, kita masuk. Terus cancel. Di sini user manager udah keinstall harusnya. Kemudian ngeceknya di system, kemudian package. Nah, ini udah keinstall ya. Coba kita cek radiusnya ada perubahan nggak? Hotspot ini oke, okay, oke 2023. Berarti requestnya udah 5 sih, cuma ya udah. Incomingnya di ACC. Oke, sekarang kita cek browser. Kita konekin ulang ke Wahyu. Terus tadi ya, cek username lagi. Apakah saya salah? Coba login. Portal smk.ch.id / username. Oke, saya salah di mana? IP. Radius. Kemudian IP hotspot. Server kita pakai radius. Ini udah. Oke, kita dapat studi kasus baru, tapi saya senang aja dapatnya. Alhamdulillah gitu dapat masalah. Tapi kalau gini nggak apa-apa, kalau masalah lain jangan deh. Jadi tadi ada referensi bilang kalau katanya ini nih port 80 untuk HTTP itu udah kepake sama hotspot. Jadi kita harus ganti portnya. Jadi kita ganti 81 atau berapa deh yang kebuka portnya. Udah kalau kayak gini tinggal buka di browser. Kita harus masukin port juga. 192.168.2.1 port 81 / user main. Oke, sekarang kita bisa login. Loginnya admin. Nah, oke, kita udah login. Kita lanjut chatting. Bisa manager, bos. Di ini ya. Di profile, nanti kita nyeting di profile, di roots dan sebagainya.
Kita buat dulu. Kita buat namanya router. Router siapa ya? Router Wahyu lah. Kemudian IP-nya 127.0.0.1, secret key-nya UKK 2023. Time zone-nya kita ganti dong. Kita ganti GMT 7. Ada deh. Kemudian coba ke profile. Sini tambahin profile nih. Misalkan UKK 2023. Nama UKK 2023 first as log on share user unlimited jangan apa kita save. Kemudian limitation tambah aja limit apa namanya limit waktu ada deh. Kemudian ke profile lagi kan di soal ini ya suruh blokir dari jam 7 sampai jam 4 bukan ini supaya bisa dipakai dari jam 7 sampai jam 4 berarti kalau di jam semua jam 11 berarti iya nggak ada internet. Kita tambah add new limitation dari jam 7 sampai jam 16.00 limit add terus di save berarti saya habis ini nggak ada internet dong. Ya udah kita lanjutin dulu. Ini udah save ya. Di save nih. Nah save pokoknya. Udah kalau udah buat user. Sini buat berapa? 20 user ya. Nomor usernya 20. Username prefix nggak usah. Username lengnya buat aja 3 biar mudah. Password lengnya juga 3. Desain profil UKK 2023 ADD. Nah ini udah ada user. Tinggal di edit kemudian di enable aja. Udah. Berapa nih? Udah 20 user ya. Udah sih habis itu coba saya buka portal status. Saya buka CMD dulu. Kita dapat IP berapa? 20.50 ya, IP wireless. Di sini coba kita pin ke google.com. Bisa nggak? Ya, nggak bisa ya. Mungkin karena diblokir sama hotspotnya sih. Coba, oh bisa. Atau karena mungkin admin nggak termasuk di dalam list user ini. Ya udah kita coba aja. Kita log off. Harusnya ini mati internetnya. Kemudian kita coba login dari mana ini? Dari salah satu ini ya. Dari salah satu user. Duh, nggak bisa kelihatan nih kalau log off. Coba. Nah, disuruh login dulu. Bentar. Kita lihat dulu usernya. Misalnya di sini ini ya, kita login coba gini. Simpan aja di notepad dulu. Astaga, maaf. Malah ke close. Nah, ini ya, ini untuk username dan password. Gitu. Ini kan kita udah login sebagai admin tuh, udah dapat internet. Sekarang saya log off. Ternyata kan mati. Terus login lagi. Itu loginnya sebagai user yang dibuat tadi yang cuma ada internet sampai jam 4 sore. Sekarang udah jam 11 seharusnya dia nggak ada internet toh. Nah ini kita login. Apa nih katanya? Tuh kata dia access the net at this time berarti emang yaudah kita diblokir untuk mau diblokir sih kita nggak boleh internetan di jam 4 lewat itu. Bisa di refresh gak? Kayak nggak bisa ya. Coba saya login dulu sebagai admin. Ini untuk pengujian aja.
Ini kan udah benar sih, karena kita diblokir di sekarang. Sekarang udah jam 11, makanya diblokir. Kita ubah waktunya, coba apakah masih diblokir ataukah enggak gitu kan, ke profil tadi. Terus ini ya, ini di klik dua kali aja, terus diganti nih supaya kita bisa internetan sampai jam 11 misalkan. Save, udah di save profilnya. Sekarang log off. Nah tadi kan ada internet nih, sekarang mati ya. Coba kita login dari pakai usir yang tadi 85, terus HSM. Harusnya sih bisa, kalau nggak bisa pulang aja. Nah bisa kan, berarti tadi ini ya, apa namanya, kita udah bisa untuk limitation sesuai dengan soal ini. Ini udah bisa nih, kemudian ini juga udah bisa. Yaudah, saya ganti lagi ke jam berapa, jam 16, save. Nah ini harusnya mati sih internetnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lock off. Login lagi, ini harusnya udah coba login. Yaudah itu lagi, saya coba login admin lagi ya untuk ngecek. Ini ya udah ke jam 16 lagi. Sekarang coba login lagi pakai yang tuh untuk ngecek biar yakin gitu. Ya, tuh dia bilang, oh salah ya. No valid profile phone. Berarti kita harus login pakai user lain. Mungkin karena cuma sekali login sih. Mau coba nggak? Cobalah. Oke, kita ke user. Coba cek user. Nah ini. Ini kan udah selesai tuh untuk login nih. So session. Nah, ini udah login dia. Nah, ini coba diganti aja nih. Di enable lagi aja sih, tinggal di enable aja, edit kemudian enable. Coba kita anuin yang ini aja, oh reset counter ya, supaya apa, unlimited. Bener nggak? Coba login lagi, agak penasaran juga, bisa nggak? No profile, no valid profile phone. Coba di login admin lagi supaya bisa penasaran. Ini kan profilnya ke sini. Katanya profil ini paling tual profil. Oh.
Ini nih, kita aktifin lagi. Nah, ini ya. Oke, udah aktif, di save. Coba-coba. Kan udah nih, coba kita log off. Login. Oke, pakai ini lagi. Harusnya tidak ada akses untuk jam sekarang. Nah, benar kan? Hasilnya net at this time. Oke, udah benar ya. Untuk hotspot udah selesai. Nah, ini udah benar nih, udah selesai juga. Tinggal konfigurasi switch ya. Ini udah. Oke, tinggal konfigurasi switch-nya. Ini pakai PC koneksinya. Udah, login tuh tadi udah sih, udah selesai. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.